Saudara, makan siang gratis bisa didapatkan siapa saja di Rumah Makan Rakyat di Kota Pekalongan. Aksi berbagi yang sudah berlangsung selama 4 bulan ini sangat membantu khususnya di masa pandemi COVID-19. Seperti apa Rumah Makan Rakyat ini? Berikut liputannya untuk Anda. Rumah makan yang terletak di depan Masjid Wali Songo, Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Panjang Wetan, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan cukup unik. Pasalnya rumah makan yang diberi nama Rumah Makan Rakyat ini didirikan khusus untuk menyediakan menu makan siang gratis bagi siapa saja yang datang, khususnya bagi mereka yang tidak mampu. Tepat pukul 12 siang, warga sudah berkumpul untuk mendapatkan makan siang lengkap dengan lauk dan teh hangat maupun air putih. Karena masa pandemi COVID-19, nasi dan lauk diambilkan oleh para relawan. Untuk mereka yang tidak memakai masker, biasanya relawan akan membagikan secara gratis. Karena Rumah Makan Rakyat wajib menerapkan protokol kesehatan. Salah seorang warga yang bekerja sebagai kuli bangunan mengaku setiap hari dirinya selalu datang ke sini karena gratis. Selain itu, masakannya juga enak dan berbeda-beda setiap harinya. Tanggapannya bagus sih, Mas. Kayak kaum buruh seperti saya ini, Mas. Cukup bagus sih, Mas. Membantu ya? Membantu, sangat membantu. Sangat membantu. Pengelola Rumah Makan Rakyat RMR Maya menjelaskan, relawan terinspirasi dari gerakan makan gratis yang sudah berjalan di sejumlah kota lain. Menurutnya, tujuan pendirian RMR adalah murni aksi kepedulian untuk membantu masyarakat yang kurang mampu, khususnya akibat terdampak pandemi COVID-19. Setiap harinya RMR menyediakan 150 lebih porsi makan siang. Rumah Makan Rakyat ini adalah penyedia sedekah makan bagi rakyat yang membutuhkan, bagi siapapun yang membutuhkan. Kita adalah yang tergabung di dalamnya adalah mereka semua yang peduli dengan sesama, aksi peduli sesama. Maya menegaskan bahwa RMR tersebut murni gerakan sosial dan tidak didominasi oleh salah satu komunitas, organisasi, ataupun partai manapun. Donatur datang dari berbagai kalangan dan latar belakang yang peduli sesama, khususnya di masa pandemi COVID-19. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan.